Klaim invasi Israel ke Lebanon yang disebut bertujuan untuk mempertahankan diri dan sekedar melumpuhkan organisasi Hizbullah kini terbukti sebagai omong kosong belaka sebagai cara untuk ekspansi lahan besar-besaran. Pasalnya belakangan ini poster-poster agen penjualan properti di internal negaranya bocor, dan beredar luas di media sosial. Dalam poster tersebut tampak gambar sebuah rumah mewah dan beberapa baris tulisan dalam bahasa Ibrani. Dan ketika diterjemahkan ternyata artinya adalah sebuah rumah di Lebanon dengan sejumlah spesifikasinya. Di bagian bawah juga tampak tertulis di mana pembangunan tahap 1 dan 2 akan dilaksanakan di wilayah Lebanon Selatan.